hamparan taman yang sepi, mengiringi hati pangeran yang sedang galau, risau dan tanpa arah, memikirkan keberadaan Dewi Chandra Kirana yang telah lama berpisah dengan dirinya. Pangeran di mana? Pangeran. Pangeran. Sampai mati, mengapa kita terpisah begini? Engkau di mana, aku sedang mencari. Sungguh aku merindumu saat ini. Mungkinkah kita sama, walau terbentang jarak antara kita. Pangeran, Pangeran. Pangeran di mana? Pangeran kenapa di sini? Pangeran galau. Aku sedang memikirkan Dewi. Aku rindu. Kalau rindu, temuin aja Pangeran. Bagaimana cara aku menemuinya? Dia di mana? Aku juga gak tahu. Tenang Pangeran. Urusan cari-mencari wanita, saya ahlinya. Ahli kok masih jomblo? Ya, karena saya pintar mencari, bukan memacari. Terus, bagaimana solusimu agar Dewi kembali lagi pelukanku? Aha, aku punya ide Pangeran. Kita bikin sayembara aja Pangeran. Kita undang seluruh putri raja yang ada di dunia ini. Pasti salah satunya ada Dewi Chandra Kirana Pangeran. Gimana ideku? Bagus toh Pangeran? Sayembara? Boleh juga. Tapi kan kita sedang PSBB. Mana mungkin kita mengumpulkan banyak orang? Tenang Pangeran. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Semua peserta wajib rapi tes. Gimana? Baiklah Kisana, kuserahkan semuanya padamu. Siap Pangeran. Monggo. Ini cewek sok cantik banget, padahal lemak bergelambir. Bikin ilfil. Lanteng hijau, tolong fotoin aku ya. Aku mau bikin story nih hari ini. Tapi pipi kanan harus kelihatan tirus ya, nggak boleh kelihatan gendut. Nanti fansku pada ngatain lagi. Lanteng hijau! Eh! Minta tolong ini loh. Iya, iya. Sini. Ingat ya, pipi kanan kelihatan tirus ya. Berarti pipi kiri boleh tembem ya? Duh, banyak nanya deh. Aku tuh sekarang tembem karena kita tuh di rumah terus. Udah pokoknya fotoin. Fansku udah pada nungguin itu loh, aku belum bikin story. Yaudah sini. Yang benar. Aku hitung ya. Iya. 1, 2, 3, 4, lima. Kok sampai 5 sih? Orang-orang tuh ya kalau mau foto cuma sampai 3 doang. Kok sampai 5 sih ulang? Yaudah. Yang benar. Ah. Siap ya. Iya. 1, 2, 3. Bener gak ini? Bagus. Tuh kan, kelihatan gendut, pipi kanan gak kelihatan tirus. Nanti kalau aku dikatain fansku gimana? Ijo, aduh, ini gimana sih? Pokoknya ulang, 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 ulang.
gak beres-beres. Kalian ya, dari tadi main HP terus. Sini bantuin kelenteng kuning Serika. Hah? Bantuin kelenteng kuning? Aduh, Bu. Aku tuh ya habis pakai skincare. Nanti kalau aku bantuin dia nyetrika, ada uapnya panas naik ke atas kena mukaku. Aduh, menguap semua skincareku, Bu. Skincare melulu. Udah, biar dikerjain kelenteng kuning aja tanpa pembantu. Emang cocok. Iya, aku kan bukan pembantu. Kan aku juga saudara kalian. Lagian kan aku juga anak ibu. Hehehe, gak usah banyak ngomong. Tampang pembantu ya. Kamu tuh emang cocoknya bantu-bantu, nyapu, nyetrika. Gak usah banyak ngomong. Kok ada sayembara nih? Sayembara itu apa ya? Apa? Lihat. Ya nih, ada sayembara dari Lambe Pedes. Pangeran sedang mencari wanita pendamping hidupnya. Mana-mana lihat. Apa persyaratannya? Yang pasti sih harus cantik kayak aku. Namanya wanita itu pasti cantik, gak mungkin ganteng. Apaan sih kamu? Ini lagi kelenteng kuning, ngapain ikut nimbrung? Iya, nimbrung gak jelas. Pangeran tuh gak mungkin milih kamu. Yang pasti pangeran tuh akan pilih aku. Yang cabi, cantik, seksi ini. Ya kan? Iya. Kalian ya, kalau nanti jadi istrinya pangeran, kita akan kaya. Permaisuri pangeran pesona mulukan hatiku. Hai pangeran, ototmu berisi buat hati selalu berseri-seri. Tidak ada hari pasti selalu happy. Pangeran sayu terlalu manis, aku jadi diabetes. Karena terlalu manis buat perutku jadi tidak. Beres-bereskan uang berangkat. Oh iya, kita harus berdandan cantik nih. Ijo, cepetan, lemot banget sih. Iya, ini lho. Make aku luntur ini loh. Makanya aku bawa foundation biar nanti kita di sana bisa dandan lagi. Tumben pinter. Dewi, kenapa kamu bersedih? Maunya monyet, listen to me. Mengapa aku tiba-tiba ingat dengan pangeran? Apakah dia yang Oh, monyet.
harus siap-siap ikut sambara. Aku gak boleh ikut. Lagian, kalau aku ikut pasti nanti bakal kalah. Pangeran pasti akan memilih kakak-kakakku yang cantik. Mungkin wajah Dewi tidak secantik mereka, tetapi Dewi memiliki kecantikan hati yang bisa meluluhkan hati pangeran manapun. Benarkah begitu? Kalau belum mencoba, kita tidak tahu, Dewi. Baiklah, monyet. Karena kamu sahabatku dari dulu, aku akan mengikuti perkataanmu. Baik, Dewi. Saya akan mengikuti Dewi sampai Dewi menemukan pangeran. Ijo, ini benar gak sih jalannya? Kalau sesuai JBS sih harusnya benar ini loh. Tapi kok masuk-masuk hutan gini sih? Banyak iya nyamuk. Gimana tahu kan kita kan ikuti JBS ini. Aku juga gak tahu. Mana ini? Tuh, ada sungainya juga loh di sini. Ya, itu ya? Juga ada tuh. Tuh, hah? Ada sungainya kan? Tuh. Ini juga ya. Bagaimana caranya menyeberangi sungainya ini? Ya, ya nih, gak tahu. Gak tahu gimana caranya ya? Ya kamu yang cari jalan, Ijo. Mana sih kamu? Masa aku yang cari jalan? Abang Jago! Ada Bang Jago! Ampun Bang Jago! Tenang, wahai gadis. Aku datang untuk membantu kalian menyeberangi sungai ini. Siapa kamu? Aku, Yuyu Kangkang, penguasa sungai ini. Mau apa kamu? Aku akan membantu kalian menyeberangi sungai ini. Sudah, bantu kami. Enak aja. Ada syaratnya dong. Apa syaratnya? Nyium dulu sini. Kita disuruh nyium kamu. Nyium. Kamu tuh ya udah bau, jelek, dekil lagi. Ya sudah kalau gak mau cium. Itu artinya kalian bakalan gagal mengikuti sayembara itu. Dasar cowok, gak hewan, gak manusia, semuanya buaya. Dia bukan buaya, dia itu yuyu. Kelenting hijau! Salah ya, dia itu yuyu. Ya sudah, kita turutin aja. Agar nah, aku bisa ketemu pangeran. Gitu dong, ikan hiu sambal terasi. Yum dulu sini. Wah, ah. Dicium tiga cewek cantik rasanya, ah, mantap. Dewi, ada sungai Dewi. Monyet, bagaimana cara kita menyeberangi sungai yang deras ini? Tenang wahai ladies, Abang Jago mau lewat. Abang Jago, ada Bang Jago. Awas aja, ada Bang Jago. Siapa kamu? Dan mau apa kamu? Aku adalah Yuyu Kangkang, Raja Priagan sejagat. Aku akan membantu putri menyeberangi sungai ini. Dengan syarat, kita harus mencium aku. Aku tidak mau menciummu. Aku tidak mau mencium siapapun kecuali pangeranku nanti. Halah, gak apa-apa. Kalau kamu tidak mau mencium aku, itu artinya kamu tidak akan bisa menyeberangi sungai ini. Lagian, pangeran juga tidak akan tahu kalau kamu mencium aku. Tidak, aku tidak mau menciummu. Ayolah, sekali lagi pikirin. Nyesel loh nanti. Monyet, bagaimana ini? Aku tidak mau mencium siapapun kecuali pangeranku nanti. Tenang Dewi, ini urusan sama binatang. Yuk Kakang, kita sesama binatang tidak boleh mengganggu manusia. Aku tidak mengganggu, aku cuma ingin membantu putri. Kalau membantu, jangan mengharapkan imbalan. Kalau membantu, harus ikhlas. Kalau kamu membantu Dewi dengan ikhlas, kamu akan mendapatkan jodoh Yuyu yang paling cantik sedunia. Yuyu, tapi kan aku pengennya manusia yang cantik. Hush, jangan menentang hukum alam kamu. Kamu akan mendapatkan karma buruk. Emang kamu mau mendapatkan karma buruk? Ya enggak lah. Ya sudah deh kalau begitu. Sini putri, aku anterin. Ya sudah, anterin. Daripada kena karma buruk. Terima kasih ya Yuyu. Kamu baik sekali.
Wahai gadis-gadis tercantik di seluruh dunia, selamat datang di sayembara. Pangeran mencari jodoh. Tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja, peserta pertama, tunjukkan pesonamu. Aku seorang gadis biasa dipanggil Kelenting Merah, setia, cantik, jelita, followers 10K. Di desa paling cantik, paling seling dilirik, siapa jadi pacarku pasti buat orang-orang sirik. Oh ye, yeah. Pangeran. Pangeran, gimana pangeran? No. Aku sih no. Oke, lanjut. Peserta berikutnya, tunjukkan pesonamu. Halo pangeran, aku Kelenting Biru pangeran. Aku masih gadis dan perawan. Aku tidak mencintai laki manapun kecuali pangeran. Aku juga bisa nari loh pangeran. Lihat ya. Tiap hari dada paha tiap hari. Nah, ini pangeran, Indonesia butuh ini, pemersatu bangsa. Gimana pangeran? Aku sih jelas no. Aduh. Ya sudahlah, lanjut peserta berikutnya, tunjukkan pesonamu. Pangeran, kalau aku Kelenting Hijau pangeran. Bakatmu apa? Kalau bakat aku nggak punya, tapi aku bisa puisi loh. Cukup. Mungkin kamu bisa mencobanya tahun depan. Pangeran. Tapi aku yes loh sama kamu. Aku no. Wahai kesana, dari sekian banyak peserta, sepertinya tidak mungkin Dewi Chandra Kirana datang ke sini. Tunggu pangeran, masih ada satu lagi. Apalagi yang cantik-cantik aja gagal, apalagi yang kayak gini. Tunggu. Kita lihat, dia bisa apa? Emangnya kamu bisa apa? Aku hanyalah seorang wanita yang sedang berjuang untuk mencari seseorang aku cinta selama ini. Kenapa kamu gak dandan kayak yang lain? Saya hanya bermodal kepercayaan diri. Saya bermodal badan apa adanya untuk mencapai tujuanku, yaitu untuk mencari Pangeran Kusuma Yuda. Mengapa kamu mencari Pangeran Kusuma Yuda? Pangeran, aku Dewi Chandra Kirana. Aku selama ini lari dari kerajaan untuk menyelamatkan diri. Lalu aku diangkat menjadi seorang anak dan namaku diganti menjadi Kelenting Kuning. Kalau memang kamu Dewi Chandra Kirana, mendekatlah. Wangi parfummu, aku ingat betul. Inilah wangi parfum Dewi Chandra Kirana. Akulah Pangeran Kusuma Yuda Dewi yang kau cari selama ini. Tak ada selain dia.